Pemirsa, seorang pria warga kota Medan ditemukan tewas diduga akibat mendapatkan penganiayaan dari staf di rumah panti rehabilitasi narkoba di Kabupaten Langkat. 9 orang staf dan pekerja di panti rehabilitasi turut diamankan karena terlibat penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Kecanduan narkotika. Saat tersebut, administrasi yayasan SH, pria berusia 29 tahun, warga Gang Nasional Tanjung Gusta, Medan Helvetia, tewas di tangan staf dan karyawan serta sesama pasien di rumah panti rehabilitasi Meros Jaya Plus di Dusun Pama Semelir, Desa Telaga, Kecamatan Seibinge, Kabupaten Langkat. Semula korban diantar keluarganya sekitar pukul 23 WIB ke panti rehabilitasi dengan harapan korban dapat sembuh dari ketergantungan narkoba. Namun esok harinya sekitar pukul 10 WIB pagi hari, keluarga korban tak terima anak mereka yang dalam kondisi sehat saat diantar ke panti rehabilitasi malah tewas tak lama setelah dititipkan di panti rehabilitasi. Polisi bertindak cepat, 9 orang terdiri dari staf, karyawan, dan sesama pasien di panti rehabilitasi Meros Jaya Plus diamankan unit Reskrim Polres Binjai karena berperan dalam melakukan penganiayaan hingga korban tewas. Menurut tersangka, mereka melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban menolak saat kaki korban hendak diikat pakai rantai besi. Jadi kalau rantainya itu sebetulnya untuk apa, Pak? Kita hanya ingin memberikan treatment kepada mereka, Pak, kepada korban, supaya artinya memberikan pembelajaran bahwa rehab itu kita buat seperti ini. Karena semua yang pasien baru masuk pun, Pak, kita rendam ke dalam kolam. Dan nggak pernah terjadi kekerasan seperti ini sebelumnya, Pak. Memang wajib dirantai, Pak? Kita wajib merantaikan karena kita melihat case-nya si korban sebelumnya, Pak. Karena kan laporan dari keluarga sebelumnya itu di rehab juga, dia pernah melarikan diri. Jadi keluarga korban melaporkan bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Dan korban tadinya diantar pukul 23.00 oleh pihak keluarga pada tanggal 16 Januari, tepatnya hari Minggu. Ancaman hukumannya, Komandan? Dikenakan pasal berapa? Untuk pasal yang kami persangkakan saat ini, pasal 338 atau pasal 170 ayat 2 ketiga atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Polisi masih mengusut kesembilan tersangka penganiayaan sehingga menyebabkan korban tewas dan mengusut kasus penganiayaan lainnya yang kemungkinan terjadi di Pantai Rehabilitas Maros Jaya Plus. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan.